kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, masih diberi kekuatan iman dan Islam, masih diberi sehat, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita yang diawali dengan pertemuan sesama warga sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Purwodadi. Tak lupa juga kita sanjung alukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Tak terasa kurang lebih 5 bulan kita melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat resah sebagian masyarakat, terutama kita selaku Dewan Pendidik, kemudian masyarakat sekitar Gunung Pendaki. Dan akhirnya pada pagi hari ini kita bisa memulai apa yang kita rindukan, apa yang kita bayang-bayangkan, yaitu pembelajaran tatap muka. Yang pembelajaran tatap muka ini sebenarnya sudah dimulai pada hari Senin kemarin, tapi pada Senin kemarin khusus kita SMA Negeri 1 Purwodadi sosialisasi kepada masyarakat, kepada dewan guru, kepada siswa, kepada orang tua. Dan pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 2 September, kita memulai pembelajaran tatap muka diawali dengan simulasi. Dan insya Allah pembelajaran tatap muka selanjutnya akan dilaksanakan pada besok hari Kamis, tanggal 3 September 2020. Pembelajaran tatap muka ini terlaksana berkat kerjasama semuanya, kerjasama dewan guru, siswa, masyarakat, terutama izin dari Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Kacab Din Wilayah 2 Provinsi Lampung, dan juga masyarakat, terutama Kepala Desa SMA Negeri 1 Purwodadi. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Purwodadi ini insya Allah akan dilaksanakan untuk seterusnya, mudah-mudahan dalam masa pandemi ini juga tidak berlalu lama, sehingga setelah pembelajaran tatap muka di era new normal ini dapat dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka yang sebenarnya, sehingga tidak akan merugikan salah satu atau banyak pihak di masyarakat. Nah, sebagai ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Kacabin Wilayah 2 Provinsi Lampung, dan juga Bapak Bupati Pesawaran yang telah memberikan izin secara resmi kepada kami, khususnya SMA Negeri 1 Purwodadi. Mudah-mudahan dengan pembelajaran tatap muka di era new normal ini dapat menjadi atau mewujudkan keinginan masyarakat yang selama ini was-was dengan pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Akhir kata, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat menjalani masa era new normal pada pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Kembalilah untuk pertemuan tatap muka kali ini, kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi apa protokol kesehatan yang kita lakukan tadi akan berlaku mulai hari ini sampai masa pandemi ini berakhir. Jadi tolong setiap berangkat ke sekolah, ingat sebelum masuk kelas kalian harus minta dicek suhunya atau termogan, kemudian menggunakan sanitizer ya. Ketika masuk kelas kalian juga harus cuci tangan. Begitu juga pada saat pulang usahakan cuci tangan. Kemudian jangan lupa, jangan sampai ketinggalan maskernya dari rumah, harus siapkan. Jadi di rumah sekolah kalian wajib menggunakan masker. Insyaallah jadi paham ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini.